Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini, kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, Admin ingin berbagi informasi terkait nasib tenaga honorer di seluruh tanah air, yakni banyak honorer terlanjur diberhentikan. Menpan RB harus terbitkan surat pembatalan. Nah mari sobat-sobatku sekalian, ikuti informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar rekan-rekan tidak gagal paham. Namun, sebelum admin melanjutkannya, Admin berharap dukungan sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini melalui cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK 2I) Provinsi Kalimantan Tengah, Tri Julianto, mendesak pemerintah menerbitkan surat pembatalan. Pemberhentian tenaga non-ASN, pasalnya sejak 2022 cukup banyak honorer yang diberhentikan sepihak oleh kepala daerah. Alasan yang digunakan adalah menjalankan amanat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pak RB Aswar Anas sudah menyatakan tidak ada PHK massal honorer. Tetapi faktanya banyak honorer sudah diberhentikan. Menteri Anas harus mengeluarkan surat resmi, bukan sekedar statement saja, kata Tri kepada jpnn.com Rabu 26 April. Dia menegaskan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB untuk mengembalikan honorer yang sudah terlanjur di PHK masal oleh kepala daerah sangat diperlukan. Tanpa surat resmi, maka PHK akan terus dilakukan Pemda sebagai solusi jangka pendek. Tri menilai pemecatan honorer juga hmm, merupakan maladministrasi karena di dalam PP manajemen P3K tidak ada klausul yang mengamanatkan diberhentikan PP manajemen P3K justru menghendaki aparatur negaranya adalah PNS dan P3K semestinya kan diangkat PNS atau P3K bukan malah dipecat tegasnya Tri menyesalkan tindakan gegabah Pemda yang menafsirkan berbeda isi PP manajemen P3K sehingga mengorbankan ribuan hingga puluhan ribu honorer, mereka diberhentikan tanpa ada rasa kemanusiaan. Selain itu, pemda juga bergerak semaunya, padahal belum ada perintah memberhentikan honorer. Ironisnya, mereka malah merekrut honorer baru yang unsur kolusi dan nepotismenya tinggi. Pemerintah pusat seharusnya ikut bertanggung jawab dengan PHK masal honorer di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat wajib membuat surat resmi untuk kepala daerah untuk mengaktifkan kembali honorer yang terlanjur sudah dipecat, jatuhnya sebelumnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menpan RB Abdullah Aswar Anas memastikan tidak akan ada pengurangan gaji honorer. Dalam penyelesaian honorer, pemerintah menghindari penurunan pendapatan yang diterima honorer saat ini, kata Menpan RB Aswar Anas Senin 24 April. Anas menilai kontribusi tenaga non ASN atau honorer dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah berusaha agar pendapatan honorer tidak menurun akibat adanya penataan ini. Itu tegas Menteri Anas sebagai komitmen pemerintah DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah penyelesaian honorer. Langkah ini menghindari PHK masal tetapi tetap dalam koridor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Anas mengemukakan Presiden Jokowi memberi arahan agar dicairkan jalan tengah dalam penanganan honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB lalu mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens diajak komunikasi, koordinasi dan konsultasi mulai dari DPR, DPD, APPSI, Apeksi, Apkasi, perwakilan tenaga non ASN, akademisi dan berbagai pihak lainnya. Adapun langkah pertama, tidak ada PHK massal. Kedua, tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Dikatakan Menteri Anas Kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah. Ketiga, menghindari penurunan pendapatan yang diterima honorer saat ini, keempat, sesuai regulasi yang berlaku. Kami akan susun formulanya seperti apa agar sesuai koridor regulasi, ujar Anas. Penyelesaian honorer lanjutnya menjadi perhatian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan pada prinsipnya akan dicarikan alternatif penyelesaian dan saat ini masih dalam proses pembahasan dan kajian yang mendalam terhadap berbagai alternatif. Eks Bupati Banyuwangi dua periode ini mengatakan Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah. Nah itu kata Anas sudah disusun langkah-langkah berdasarkan masukan pemangku kepentingan. Formulanya sedang dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum nanti ditetapkan pemerintah, pungkas Aswar Anas. Jadi, itulah informasi terkait nasib honorer yang sudah terlanjur dihapus. Ketua Forum Honorer Seluruh Indonesia meminta agar Kemenpan RB... Untuk membuat surat agar yang surat terlanjur dipecat akan terpanggil kembali. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk sobat-sobatku sekalian. Akhir kata, admin ucapkan terima kasih.